Kita melawan HDNV lagi, NF lagi. Oke, nice. Bom. Boom. Kita tipe ngebomnya sini ada dua ya, guys. Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bermain di Squad Clash. Oke, langsung saja kita bermain. Saya baru pertama kali juga bermain di Squad Clash. Seperti di video saya sebelumnya juga ya, saya sering itu di mode klasik sama squad, tapi lebih banyak ke klasik sih. Karena lebih enjoy. Tapi jika teman-teman tipenya itu ini fast main atau main cepat gitu, ya saya main di turbo. Karena situ juga bisa naikkan ranking kita ya, teman-teman. Waduh, nge-lag. Itu kalau nge-lag kayak gini biasanya jaringan atau spek laptop kita, laptop spek HP kita guys, maksudnya itu kurang memadai ya. Maklum guys, ini saya bermainnya di handphone, jadi agak berat dia karena banyak aplikasi yang saya gunakan. Oke. Oh, di mode squad ini squad ya. Kayak kemarin juga yang pernah saya mainin mode squad, tapi kayak yang saya kemarin mainin itu guys, aduh itu kesal banget karena tiba-tiba di tengah permainan kan teman saya itu ada yang disconnect gitu. Aturannya itu kami udah bisa menang sih, karena awal-awalnya memang kami parah gitu, nggak menang, tapi di pertengahan kami mulai membangun di kami itu yang nomor 3 sama nomor 4 udah oke lah gitu ya, tapi tiba-tiba nomor 4 disconnect, waduh dihajar habis guys, belum lagi yang hero nya bintang 3 ya, udah parah banget. Yang paling saya nggak suka itu bermain di squad clash itu karena selain itu, selain karena kita itu nggak ada diberikan apa ya poin, contohnya kan kalau di mode klasik sama turbo itu kita kan dihargai lagi atau diberi poin kalau kita kalahnya di ranking 4 gitu. Kalau di sini ya nggak ada lagi gitu, cuma tim squad yang dapat poin. Poinnya pun dapat berapa ya, agak banyak sih. Kalau berkurang, wah itu parah banget. Jadi saya saranin main di kelas Gaza ya, sama turbo. Oke, di sini kita melaut, kita dapat perlengkapan. Saya kurang tahu juga ya, apakah saya udah pernah main di sini? Karena pas saya main di mode squad itu bukan di sini sih, yang tampilan yang paling awal tadi ada yang di berapa ini paling akhir ya kalau nggak salah ya. Oh udah, nanti saya tunjukin ya guys, saya lupa. Di sini dapat diamond. Oke, di sini kita dapat armor, kita upgrade aja. Mudah-mudahan teman kita dapat hero yang bagus juga ya. Oke, di sini kita melawan ronde ke ronde. Kita melawan me OP blan 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 gitu. Ali di ronde ketiga. Kali di sini seperti biasa di mode squad kemarin kita membantu teman kita juga ya. Oke, betul kita membantu teman kita juga. Oke, kita menang. Oke, nice guys, kita menang. Waduh, nomor 2 sama nomor 3 itu kalah ya tadi ya. Oke, sini kita upgrade. Kita turunkan yang ini, yang tinker. Oke, nice. Kita dapat yang bagus guys. Tadi ini masih belum dapat bintang ya. Ini kalau sudah jadi guys bintang 2, wah sakit banget. Saya udah pernah ketemu gitu, saya sudah bintang 3, ketemu dia juga bintang 3, hero yang bertipe seperti itu. Itu kombonya saya lupa ya, karena biasanya saya pakai yang combo yang mecha, yang ini guys, mecha yang nanti kalau dikombokan itu jadi cyborg, kemudian engineer, ada rider juga, ini guys penunggang ya, atau rider.
kemudian Undead atau mayat hidup. Oke, di sini kita dapat Starfish, kita upgrade. Oke, kita dapat 6 ya. Oke, 2 rider kita barusan dapat 30% peluang untuk mendapatkan 150 tameng dan 60% pertahanan sihir. Saya lebih suka kalau ada banyak penunggang gitu kan. Saya lebih suka pakai penunggang karena itu kalau sudah level 2 atau level 3 dia lebih berdamage gitu. Lebih ada kekuatannya ya istilahnya. Oke, yang paling saya benci itu guys, itu adalah Bionic Ninja. Mengapa? Karena dia mengacau ini support kita di belakang. Sedangkan support kita nggak bisa gerak gitu ya, agak kesulitan untuk membantu hero kita yang ada di depan. Oh guys, kita di ini ya diserang karena dibantu temannya yang sudah siap main. Oke, jangan-jangan ini kita kalah lagi nih. Aduh, kita bari kalau terus. Aduh guys, terpencet. Tadi ada Hog Rider yang satu. Oke, sini dapat Starfish. Tadi ada Hog Rider satu, seharusnya ini sudah bintang 2 guys. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu ya. Nanti mudah-mudahan dapat rider lagi di ronde ke-7. Oke, kita melawan HDNF. Wow, sakit banget itu Sonya. Itu yang Sonya ini agak ribet juga ya. Sini bukan Sun sih, namanya Wukong. Sini Wukong ini agak ribet juga. Dia muter-muter. Aduh guys, temannya datang. Waduh. Nggak bisa sih, agak berat. 6 poin. Wow, dihajar terus guys dari tadi ya. Dihajar terus. Mudah-mudahan teman kita yang nomor 4 bisa menang ya. Kayaknya kita nggak menang sih. 2 poin juga berkurang. Jadi itu dilihat dari sisa hero ya. Makanya bisa dikurangi poinnya guys. Oh nice, ini yang paling saya suka. Kalau ada yang hero yang sama gitu kan, ya borong terus guys. Oke, ini kristalnya kita simpan aja dulu. Ini berguna banget ya untuk beli upgrade pasukan sini. Oke, Andit sini yang calamity ya. Sini kalau calamity dapat, kita dapat ini combo Anditnya. Oke, nice. Mudah-mudahan kita bisa menang supaya bisa bantu teman kita. Wow, pasti temannya datang tuh. Pasti guys, datang. Oke. Terlambat yang nomor 2 ya, kita nggak bisa bantu. Oke, kita membantu nomor 4. Hero kita tadi tersisa ada 4 ya. Oke, nice. Kita dapat 4 poin. Sedangkan lawan berkurang ya. Oke, sini kita akan grow, dapat beli Grow Master. Oke, kita turunin Grow Master-nya. Ini Grow Master-nya sakit juga ya. Ini termasuk tipe yang Cyborg. Apalagi yang T300. T3000 ya namanya, War Machine. Ini sakit banget guys. Dia bisa manggil pesawat gitu, jadi bisa ngebom ya. Bisa ngebom musuh gitu. Tipe cyborgnya. Tapi ini jarang banget dapat, itu biasanya di ronde-ronde terakhir, ronde 20-an gitu lah. Yang ronde-ronde pertama sini masih belum dapat sih guys. Oke, ini Wukongnya dari tadi ya. Sakit banget. Aduh, temannya bantu lagi nih. Aduh guys, banyak banget. Oke, 5 poin berkurang lagi. 8 poin guys. Waduh, ngeri banget. Oke, kita segarkan. Sini dapat Bionic Ninja ya. Oke, sini dapat Grow Master juga. Oke, sini kita mencari 2 hero lagi supaya dapat bintang 3 guys. Oke,
Oke, ini adalah lawan kita pertama tadi ya. Tadi kita kalahkan dia. Apakah kita akan kalah lagi atau apakah kita bisa menang lagi dengan dia? Apakah kita kalah, guys? Oke, kita lihat aja. Ini ada dikit rasa buruk. Aduh, guys. Kemudian teman kita bantu. Oke, bantu please. Oke, cuma satu juga, guys, bantuannya. Aduh. Dibantu lagi. 4 poin berkurang, guys. Sisa poin 400. Oke, ini pasti minus 4 lagi. Betul, guys, minus 4. Oke, kita melawan Bir Trio. Kita ambil Calamity, Templar Knight. Oke, di sini kita akan lepasin yang Grandmaster, nggak jadi kita pakai. Sini kita kasih yang Calamity. Oke, di sini kita dapat Undead ya. Kemudian kita akan upgrade ke sini, guys. Ke pasukan supaya nanti kita masukkan yang Templarnya. Oke, kita harus berjuang untuk menang, guys. Jangan malu-maluin. Sini sistem poinnya sangat berbahaya banget. Oke, nice. Kita ada dapat 5 poin ya. Ini 5 poin. Oke, di sini ada Calamity. Kita harus cari satu lagi. Kristalnya kita simpan aja dulu ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman kita. Oke, ini lumayan. Oke, ini kita kasih sebelah kiri ya. Oke, kita melawan Hadi NV. NF. Kok NV? NF ya. Oh, dihajar terus. Ada, dia ada bintang duanya itu ada 5, sedangkan kita masih 2, jadi masih belum imbang ya. Oke, temannya datang lagi, guys. Berapa ekor nih? Wow, banyak banget. Banyak banget, guys, yang datang. Wow, dihajar ini berapa nih? Wow, masih 8 poin, guys, dihajar. Oke, ini ada 10. Kita upgrade aja. Kita akan turunin yang Templar Knight. Oke, mudah-mudahan kita dapat yang bintang 2 semua ya. Sini masih belum ada yang bisa mendukung combo kita, guys. Ini Hunter kita. Nah, ini ya, Style Drone. Nanti kita beli kalau upgrade pasukan lagi ke 9. Tapi kita fokus ke hero nya dulu, karena ini udah payah banget ya. Wow, 7 guys, 7 poin temannya bantu, guys. Waduh, parah banget. Waduh, mode squad. Ampun, guys, mode squadnya ampun, serius. Parah banget di mode squad. Dia menang 6 poin. Ini berapa poin sih hancurnya? 10 ya? Wow, 8 poin, guys. Oh, sadis banget. Oke, dapat. Kita segarkan. Oke, ini dapat ya, Starfish. Kita cari satu lagi. Undead, satu lagi. Kemudian yang ini masih belum dapat, yang Famine. Templar Knight nggak dapat, ini satu lagi. Yang ini Scourge, 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 Scourge gitulah, guys. Kita melawan SKJM Aldo. Oke, ini hero nya belum terlalu kuat ya, jadi mungkin kita bisa menang asal teman-temannya jangan bantu. Kalau teman-temannya bantu sakit banget, guys. Oke, teman-temannya bantu ada 2, guys. Wow, banyak, tambah banyak. Waduh. Oke, kita menang, kita menang. Oke, nice. Kita menang. 7 poin, guys. Yes, 7 poin.
Wow, Ultimate Weapon ini ada guys. Ultimate Weapon ini yang paling saya suka. Oh, Mecha. Ini kita jual, ini kita jual, ini kita beli. Ini yang mau kita turunin apa ya? Ada 5. Aduh guys, terlambat turunkan pasukannya. Duh, ini bisa kalah lagi. Komponen undead kita dibatalkan ya tadi. Oke, nice. Kalah guys. Waduh, 7 poin. Dari tadi dihajar terus. Oke, nice. Bintang 3. Oke, ini bintang 3 juga. Oke, ini kita kasih ya. Kita cari calamity di sini. Oke, ini dapat. Kita cari satu lagi ya. Oh, cepat banget. Ini poin kita langsung 289 lagi, guys. Waduh, parah banget. Nah, ini Ultimate Weapon itu sangat sadis juga, guys. Kalau dia sudah bintang 2 atau bintang 3, waduh parah. Itu nggak akan bisa tertandingi, guys. Sini Miss Supersonic Hawk Rider kita beli. Bar Rider. Sini kalau 4 Rider, 4 Engineer, regenerasi hit point-nya. Oke. Satu lagi kita turunkan ke bawah. Oh, harus 2 ya. Tuh. Ini kita ambil. Oke. Ultimate Weapon cepat aktifkan bomnya. Oke, sini kita dapat One Punisher. Boom. Oke, okay, nice. Oke, dapat human juga. Wow, keren. Kita bantu teman kita. Oke, ayo guys. Berjuang, berjuang. Nice. Keren. Tapi cuma 2, nggak apa-apa guys. Hog Rider. Templar Knight. Templar Knight. Kita beli. Unique Ninja. Oke, jangan dulu ya. Lagian kristal kita memang ada sih. Sini ada 4 hero lagi ya, masih belum ada bintang 2. Oke, kita ketemu sama Empo P Ali gitu. Lima versus 4. Oke, 5 versus 3. Mudah-mudahan kita bisa cepat menang ya, supaya bisa bantu teman kita. Wow, malahan teman kita yang kalah. Oke, nice. Wow, dia kasih bantuan ke kita, guys. Wow, nice, nice. Kita menang. Wow, 8 poin, guys. Keren. 8 poin. Oh, ini dari tadi ya. Sedangkan saya bukan butuh ini sih. Unique Ninja, oh, Templar Knight. Jual dulu, beli dulu Templar Knight-nya. Oke, dapat 2 bintang. Nah, itu berguna juga ya, guys. Oke, kita ketemu sama LGA Autero. Autero. Waduh, dibabat habis, guys. Kemudian teman kita ada membantu. Cepat, cepat bantu, weh, bantu. Oke, itu teman kita sudah siap nomor 2.
Oke, dia membantu kita. Mudah-mudahan kita bisa menang. Oke, teman kita bantu lagi. Wow, keren guys. Wow. Kita bisa menang. Wow, 8 poin. Kita 3 kali win streak. Oke, sini kita segarkan. Ini calamity-nya masih belum dapat. Oke, nggak apa-apa, kita jual aja. Dapat calamity-nya, guys. Kita cari 2 lagi ya. Yang Femin, 1 lagi. Di sini yang the ultimate weapon. Ini agak susah nyarinya. Wow, kita malah di NV lagi guys. Sorry, salah ucap lagi. Oh, ini suka pindah-pindah ya. Ini sering saya dapat di orangnya Hornet Mena gitu namanya dia. Oke, teman kita membantu. Wow, yang Hawk Rider ini udah sakit banget tuh guys. 8 poin lagi. Kita 4 kali win streak guys. Wow, keren. Ternyata kita epic comeback ya. Kita memulai buat amarah kita itu bangkit guys. Ini yang paling saya suka. Kita upgrade di sini. Kita harus cari 40. Nanti kita turunkan yang War Machine aja kalau boleh nanti. Ini saya bingung juga sih guys, mau lepasin apa ya. Ini semua udah cocok banget. Kita melawan Minotaurian di ronde 20. Oke, nice, 7 poin semua guys. Dapat perlengkapan armornya. Oke, armornya di sini kita upgrade. Kita upgrade dia. Di sini ada sisa 6. Oke, sini kristal aja ya. Kita fokuskan. 272, 225. Wow. Sakit banget, lumayan. Boom. Siap-siap meledak. Wow, nice. Diledakin guys pantatnya. Wah, pantat, sorry. Wow, 5 win streak guys. Wow, kita bantu teman kita. Wow, kita dapat 7 poin. Oke, di sini ada harapan nggak kita menang ya? Oh, kita berkurang 2 poin di sini. Demon upgrade. Sini bintang 3 kita masih ya, si 2. Kalau masih bintang 3 masih 1 lah ya. Masih 1. Ini rata-rata bintang 2. Sedangkan sini masih bintang 1, guys. Wow, kita ketemu LJ Autero lagi. Yang tadi kita udah deket juga ya. Oh, ini dia kenapa sih ngantuk ya guys. Oh, bantu cepat nomor 2, bantu please. Oke, nice. Teman kita nomor 2 meleduk. Lihat terus guys yang ini. Oh, the ultimate weapon. Wow, sangat guys. 6 kali win streak. Keren banget. Kita cari 7 kristal lagi. Wow, di sini dia bintang 3, bintang 3. 2 ya. Oke, di sini dia ada elf. Di sini kombonya. Sini ada demon undead. Oke, di sini kita melawan Hadi NV. NV lagi, guys. NF maksudnya.
Oh ini pengacau banget nih, mampus loh. Oke, meledak terus, dibom terus guys. Aduh, ini temannya bantu. Wah, banyak banget kita dihapus nih guys. Akan nih, betul. Kuing kali ini patah. Oke, kita turun warsinya. Sorry guys, ini agak ngelek ya. Sorry agak ngelek. Oke, kita melawan MOP yang tadi lagi. Oke, mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman. Wow. Aduh, ngelek banget. Oke, nice. Oke, bantu teman kita. Tiga lagi. Oke. Bantu teman kita di sini. Oke, kita yang kalah jadinya. Wow. Kita kepoin. Kita dapat rider di sini. Oke. Di ronde 25 kita melawan Tuan Scarlet. Sorry ya guys, ini agak nge-lag. Biasa kalau spek rendi nggak sanggup, ngelek banget. Aduh, sorry. Oke, di sini ada Templar Connect tadi ya guys. Jubah. Oke, kita terlarang. Nggak ada lagi. Kita segarkan. Ini kita ambil aja dulu bioniknya. Ini supersonic. Nice. Kita melawan HDNV lagi, NF lagi. Oke, nice. Bom. Boom. Kita tipe mau bomnya sini ada dua ya guys. Bantu teman kita. Oke, bantu cepat. Oke, kita mau bantu teman kita. Oke, 3 versus 3. Kemudian kita bisa menang. Oke, sedikit lagi. Oke guys, yes. Kita menang guys. Oke, ini pertarungan yang sangat menegangkan sekali guys. Oke, dapat mini supersonic. Kita cari ini dua lagi guys. Ini dapat, kita cari dua lagi. Kalau yang undead nanti. Oke, lagi. Oke, nanti kita lihat ya guys, yang cocoknya di mana. Oke, dia menggunakan yang War Machine juga ya, yang MOP tadi. Oke, bom langsung guys. Oke, nice. Wow, dia ngebom kita juga. Ah, oke, kita duluan guys. Kita 3 kali win streak lagi. Oke, kita bantu teman kita lagi di sini di nomor 3. Oke, nomor 2 sama nomor 4 kita kalah ya barusan. Oke, nice. Kita menang. Oke, poin lawan kita sisa 86. Mudah-mudahan kita bisa menang, guys. Oke, ini lama banget baru ada. Komi supersonic. Oke,
atau gimana ya? Oke, nggak apa-apa, kita lihat dulu. Nanti kalau masih belum memungkinkan, kita jual aja, guys. Oh, sapurnya jangan dong, sapurnya. Waduh, sapur kita di belakang. Aduh, bionik ninjanya. Tuh, kalau kayak gini kita bisa kalah nih, guys. Tuh, please. Waduh, wow. Wow, langsung 136, guys. Wow, gila. Oke, saya putuskan ini dijual aja. Ini dijual aja. Kita akan beli yang kita butuh dan fokus yang kita beli aja. Ini Hog Rider. Kita cari satu lagi. Oh, nggak dapat juga. Kita cari satu lagi nih. Susah banget. Oke, kita melawan LJ Aux Tero. Oke, guys. Mudah-mudahan teman kita bisa menang juga di sana ya. Waduh. Kayaknya kita kalah di sini. Wow, bantu, guys. Oke, nice. Teman kita akhirnya membantu. Waduh, guys, 45 poin. Oke, poin mereka 60 lagi, guys. Oh, nggak ada dapet. Oh, dia udah 9 ya, 9 pasukan sama kayak kita. Oke, di sini masih 8. Oh, ini rata-rata 9 juga ya. Wow, ini ngeri banget, guys, upgradernya. Sama Templar Knight. Ini Templar Knight. Oh, betul. Templar Knight ya. Oke, kita sini melawan Golem Api. Ini Golem Apinya sakit banget ya, guys. Oh, nice. Dapat 2 perlengkapan. Mudah-mudahan dapat nih. Waduh, tanggung banget, guys. Satu lagi loh. Satu lagi untuk dapatkan bintang 3. Oke, poin teman kita, poin lawan kita 45 lagi, kita 120. Kita lihat siapakah yang akan menang. Waduh, guys, sangat menegangkan sekali ya game kali ini, permainan kali ini. Oke, kita melawan Hadi NF lagi, NF lagi. Apakah kita bisa menang? Wow, wow, sedikit lagi. Siapa nih yang sudah siap? Oke, nice. Dia membantu kita nomor 4. Oke, nomor 2 juga sudah siap. Oke, One Punisher kita dapat. Oh, 6 poin lagi. Ini berapa? Waduh, guys, sisa 14 lagi poin mereka. Sangat mantap sekali, guys. Oh, War Machine-nya aku baru ada. Terpaksa jual aja. Ini jual aja. Upgrade. Oke, wow, biar lebih berdime ya, guys. Lebih sakit War Machine-nya. Wow, terbang semua ya, guys. Ini terbang semua. Oke, mudah-mudahan kita bisa menang. Sini 14 poin lagi. Boom. Oke, nice. Oh, kita di bom juga ya. Oke, kita di bom juga di sini. Oke, nice, kita menang, guys. Ternyata sudah tersingkir. Kita menang di mode squad. Akhirnya kita menang kali ini, guys. Wow. Kill kita 143, hero transition 54. Oke, kita naik ke benteng 4.
sini cuma naik 80 ya, 80 poin, kita naik ke bintang 5. Nice. Oh, kita bukan MVP ya. MVP yang ini guys. Yang nomor 1 yang Navisha. 168 di match, dan kita di urutan kedua. Oh, ini lebih ngeri guys. Wow, 18 apa ya? Dia SVP. SVP itu kayak yang kalah ya. Tuh. Oke, kita keluar. Oke guys, mungkin itu keseruan kita main tadi di mode apa tadi? Mode squad ya, squad class. Jadi jika teman-teman terasa ini kok terasa ya? Jika teman-teman ini merasa terhibur, tekan like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.